Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sona Line News dimanapun Anda berada. Dan seperti pemberitaan kami sebelumnya di zonalinenews.com, bahwa ada seorang warga desa Menia yang kemudian hilang pada saat melaut sejak tadi malam, yang bersangkutan sendiri atas nama William Yeru, dan kemudian melaut sejak pukul 17 waktu Indonesia Tengah kemarin. Tetapi sampai hari ini beliau belum datang juga, belum kembali juga, sehingga keluarga telah membuat laporan untuk kemudian bisa dicarikan atau dilakukan upaya penyelamatan. Karena diduga yang bersangkutan ini sendiri hanyut ketika perahunya kerusakan mesin penggerak. Dan seperti yang kita lihat di depan saya, sahabat Sona, ada beberapa warga desa Menia dan juga dari tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Saburejwa yang cepat tanggap ketika mendapatkan laporan tersebut. Kali ini yang datang langsung adalah Kepala Pelaksana BPBD Saburejwa, Javid Nduufi. Dan saat ini, sesuai informasi yang saya dapat dari Kepala Pelaksana BPBD Saburejwa, Javid Nduufi, bahwa mereka dari BPBD saat ini datang untuk mendeteksi titik koordinat di mana Bapak William Yeru ini berangkat. Ya, sahabat Sona, seperti yang Anda saksikan, kita masih coba dulu untuk mendeteksi titik lokasi awal keberangkatan beliau. Hal itu guna diberikan kepada tim SAR agar tim SAR dapat datang segera ke lokasi ini untuk melakukan upaya pencarian sesuai dengan titik koordinat, atau akan dilakukan pencarian mulai dari titik koordinat awal dia berangkat. Sekedar informasi untuk sahabat Sona, bahwa Bapak William Yeru ini memang merupakan salah satu nelayan asal Kecamatan Raijua yang kemudian sudah menikah dengan warga di Desa Minia.